Selamat datang kembali di Kuang Sport Channel. Berikut merupakan hasil pertandingan Piala Dunia di hari Sabtu, 26 November tahun 2022. Dilengkapi dengan daftar klasemen dan jadwal selanjutnya. Hasil Piala Dunia tadi malam Sabtu, 26 November tahun 2022. Argentina menang 2-0 versus Meksiko. Denmark kalah 2-1 oleh Prancis. Polandia menang 2-0 versus Arab Saudi. Dan Tunisia kalah 0-1 oleh Australia. Berikut daftar klasemen Piala Dunia 2022 terbaru hari ini. Dan berikut jadwal selanjutnya untuk hari ini. Jadwal Piala Dunia hari Minggu 27 November tahun 2022. Jepang melawan Costa Rica kick-off pukul 17.00 live SCTP dan video.com. Lalu ada Belgia melawan Maroko kick-off pukul 20.00 live SCTP dan video.com. Selanjutnya ada laga Kroasia melawan Kanada kick-off pukul 23.00 live SCTP dan video.com.